Pimpinan DPRD Jawa Barat boga target revisi Perda Ketertiban Pungkas di Padungdeungkeun serta dicindekeun dina awal Desember 2020. Eta revisi Perda teh digunakeun keur ngaping masyarakat sangkan leuwih tertib tur tuhu lebah ngalarapkeun protokol kasehatan. Kukituna sumebarna COVID-19 di Jawa Barat bisa dikadalikeun. Nalika diwawancara satu tas rapat paripurna di gedung DPRD Jawa Barat pada Senin berang 2 November 2020, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat oleh Soleh Nyendeken, pihakna babarengan jeung Gubernur Jawa Barat satekah pola ngarevisi Perda Katartiban anu ngatur mangpirang hal, diantarana kegiatan warga timimiti hambalan RT, perizinan ngokolakeun kagiatan jeung sajabana, keur ngaping masyarakat sangkan leuwih tartib tur tatuhu lebah ngalarapkeun protokol kasehatan. Eta revisi Perda teh dipiharep mampu ngadalikeun sumebarna COVID-19 di Jawa Barat. Pihakna boga target eta Perda pungkas direvisi tur dicendekeun dina awal Desember 2020. Perda ketertiban ini adalah untuk mengawal masyarakat supaya lebih tunduk dan lebih tertib dalam rangka melaksanakan protokol kesehatan. Outputnya adalah bagaimana Jawa Barat mampu mencerokan terkait COVID-19. Termasuk di dalamnya sanksi denda mungkin, Pak? Ada nggak? Bisa, ada sanksi juga. Hanya bagaimana sanksinya ini nanti kami diskusikan, kami putuskan. Sanksi pasti ada sanksi. Targetnya selesainya kapan? Targetnya selesainya kapan? Target insya Allah awal Desember sudah selesai. Gubernur Jawa Barat nandeskeun eta Perda teh mampu ngeyeban peraturan gubernur anu samemehna dicindekeun. Kita menyetujui ada beberapa perda yang harus dibahas. Yang paling urgent adalah perda tentang ketertiban ya, karena COVID itu revisi perda untuk yang ketertiban, keamanan dan lain-lain bagi amanah dari Kemendagri agar mengurusi sanksi dan lain-lain terkait penegakan hukum tidak hanya pergub tapi lahirnya perda. Lianti Perda Ketertiban eta rapat paripurna ge madungdeungkeun parobahan RPJMN anu oge ngarobah RPJMD, inovasi ekonomi parobahan wangun BPR di Jawa Barat jadi perseroan terbatas anu dipitembeyan di dua leuweuk salah sahijina Bogor sarta rarancang APBD 2021. Budi Hartati.